guys, sebelum nonton video ini tekan subscribe tombol merah untuk tahu video update rumah seleb gratis. Jangan lupa nyalain tombol lonceng untuk tahu video terbaru dari rumah seleb. Oh lihat tuh, jadi sebelah sini tuh tempat. Oh ini makannya. Terus kalau preparation di sini. Iya. Ini mama mau nasi nggak? Ini mama udah. Ini. Biar mama gendut sendiri, kamu enggak gitu kan? Enak banget. Coba. Oh kalau makan ditinggalin yang cowok-cowoknya. Ya kamu barusan di mana dipanggilin? Itu tadi ke dapur. Ayang, kamu nggak nyiapin aku makanan? Aku nggak mau pakai nasi. Ih, kok gue doang yang gendut kayaknya di sini ya. Aku mau makan ayamnya aja. Aduh, sambelnya enak banget. Ini makanan dari mana? Mama juga yang bikin. Masak dong tadi. Sibuk banget mama tuh. Kan pedagangan tamu. Ini sambil ngobrol-ngobrol boleh nggak? Boleh. Dari si Nis Rina Sipa. Tadi juga ngobrol-ngobrol. Tita masih aktif nggak sih di PH-nya? Rita Amelia ada cinlok nggak sih dulu sama pemain lain? Nggak ada. Iya bener, nggak ada. Pertanyaannya beneran, tapi jawab dong, Mas. Nggak ada yang deketin atau mamanya nggak mau atau? Yang deketin banyak. Nggak ada. Oh iya? Ada, gue tahu. Gue tahu. Siapa nih sekarang maksudnya? Dulu. Sebelum maksudnya, sebelum mama nikah lagi? Banyak. Nggak ada. Sebelum ada lu juga. Prioritas ngurus anak, nggak usah mikirin gitu. Selanjutnya dari KVN Zerbertertem. Resep bisa awet muda kayak Tante Rita, Tante Niki dan Nagita. Wow. Resepnya apa? Resepnya? Ikhlas. Banyak bersyukur. Benar, senyum. Kalau Tante Niki, Nurut sama laki. Nurut sama? Nurut sama suami. Kayak Gigi dong. Oh Gigi? Dia mah top. Harus nurut sama suami kan kayaknya. Iya dong. Apapun kemauan suami diturutin. Iya dong. Masih masuk akalnya. Nah ini Yuyun. Dulu kan Raffi sama Gigi main FTV bareng. Iya. Di Mama Tante apa? Rita. Tikus. Apa itu sih? Tante Rita udah ada feeling belum kalau Raffi akan jadi mantunya? Dulu mah amit-amit. Iya. Dulu mah amit-amit beneran. Beneran. Nggak ngomong ke Tante Rita, ngomong ke aku. Kan nggak mau bohong, beneran amit-amit. Jangan sampai kan Mama mah tahu kelakuannya dia dari yang pertama sampai yang empat tahun terakhir. Karena kan dulu kan kita sama-sama punya pacar. Waktu dia lagi ngedeketin nih tahun 2012-2013 kan lagi ngedeketin nih. Berapa? 13. Ngedeketin kan sering datang. Terus gue nanya. Nah dulu 2013 bukannya lu lagi pacaran sama siapa? Ya tapi apanya? Juga, tetap. Emang menurut lu kenapa, Mas? Gunung Kawi. Yang maksudnya lebih bagus yang sebelum menikah dia bandel ceritanya ya, bukan bandel sih dibilangnya, banyak pacar dia udah pengalaman. Jadi nanti ke depan daripada ya, terus dia tuh sama orang tua sama keluarga itu kayaknya ngurus banget, berarti dia harus sayang banget, berarti harus sama istrinya pasti nanti ke depannya gitu. Maksudnya begitu. Kayak ternyata udah kawin. Baik. Udah. Ini pada minum dulu.